kami melaksanakan proses evakuasi ini kemarin malam pada pukul 22.30 WITA. Kami melaksanakan pendakian, kemudian sampai di atas itu pada pukul 01.30 WITA. Tim gabungan langsung bertemu dengan target. Nah, selanjutnya kami evakuasi sampai bawah parkiran ini sampai pada pukul 12.30 WITA. Berapa jam? Jadi untuk proses evakuasi ini kurang lebih dari berapa jam? 10.30 WITA sampai dengan 12.30 WITA hari ini. Dalam proses evakuasi ini tadi ada kendala-kendala yang dalam? Baik, terkait dengan kendala pada saat operasi SAR evakuasi seorang warga Pemetek ini, yang jelas cuacanya berkabut, kemudian hujan, dan tentunya jalan licin. Jalannya licin dan sempit, jalannya sempit dan terjal. Nah, itu yang menjadi kendala kami karena prosesnya makanya membutuhkan waktu sangat banyak. Artinya kami sangat berterima kasih dengan masyarakat sini, relawan di sini yang sudah antusias membantu kami sampai target bisa sampai di bawah dan langsung dicek langsung oleh tim kesehatan, kemudian dimasukkan ke ambulan, dibawa oleh ambulan menuju rumah duka. Berarti korban sendiri kemarin melakukan persembahyangan, Pak? Siap, melakukan persembahyangan rombongan, Pak. Rombongan persembahyangan di 45 orang. 45 orang. Terus kronologisnya? Pada saat di atas beliau kolep, terima laporan kami seperti itu ya, beliau kolep diindikasikan kena serangan jantung.